ayah tuh kalau nggak kecapean banget nggak mungkin sakit. Ya, dinikmati ya ya. Siang ini di tempatnya Mak Miu hujan lagi teman-teman, tuh banjir-banjir. Dan hari ini tuh ayah tuh mau beres-beres kamar anak-anak gitu. Ternyata ayah dari semalam itu berukuh-berukuh teman-teman. Ini sama ayah kan udah dicet-cet ini biar nggak jamur. Nggak dicet, ternyata ditaruh kamar belakang itu kan lembab, jadi jamur. Ini sekalian dicet karena kamarnya kan juga udah direnovasi. Ini karpet yang di kandang depan itu teman-teman. Dan ini udah selesai ayah buatin anu tuh. Udah selesai malah hujan nih kayak gini teman-teman. Tuh, banjir. Loh, gak pakai kenter no iki mau. Kirar. Dan anak-anak itu kalau hujan malah kayak gini teman-teman. Maaf ya teman-teman masih berantakan banget karena memang hari ini tadi mau beres-beres, ditata lagi gitu. Karena kan udah kelar semua. Ternyata ayah sakit. Anak-anak malah kayak gini. Sukain di depan, liatin. Hujan. Ya. Pom-pom lho, weruk pom-pom. Dan di kamar belakang ada si ikan. Nah ini teman-teman. Sudah di apa, samanya udah di plaster. Udah dicat sekalian. Yang bagian sini udah di no drop ini, semoga tidak tembus ya. Kalau untuk kamar mandinya sama ya memang dibuat gelap biar anak-anak pupnya kesini. Kalau pup sukanya yang gelap-gelap gitu teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah makin rapi kamarnya anak-anak. Malah kayak gini teman-teman, si anak-anak itu kalau hujan malah nggak mau masuk ke sini, malah suka di depan semua. Ini tadi tumben si apa si ikan di sini, kangen ya. Tadi tuh maunya bersih-bersih ini, mungkin habis ini Mak Miu mau beres-beres lah. Mumpung Elmanya tidur, habis ini Mak Miu mau bersih-bersih di sini teman-teman. Soalnya Elma sendiri juga gitu, rodok rewel. Nah. Dan ini si Osin. Oh, anakmu masih mau minum itu loh. Si Endut, si Endut. Oh, Yen, si Endut, oh Yen, Masya Allah. Tuh, udah. Ya 6 hari ya teman-teman. Cantik. Lihat-lihat. Oh, cantik. Osin yo sayang. Sayang itu kalau dijilatin enggak mengkur di nemplekne pipine ngono iku tok. Dijilatin ini hidunge iki yang kotor itu. Embul-embul ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Semoga tumbuh sehat sampai besar. Teman-teman ayah sakit berukuh-berukuh, tapi tadi Mami udah kasih obat, udah langsung Mami belikan obat ke apotek. Ayah tuh kalau nggak kecapean banget nggak mungkin sakit ya, dinikmati ya ya. Tapi alhamdulillah kerjaan semua udah kelar. Maksud Mami kerjaannya udah kelar itu untuk plaster, untuk apa, plaster untuk plaster tembok, terus itu apa lek ngarani yang depan rumah buat ngecat anak-anak udah selesai semua. Tinggal itu tinggal pasang-pasang lagi kamar anak-anak. Ya kalau malam anak-anak tetap di kandang belakang, di kamar belakang, tapi ya itu apa adanya kayak gitu, belum ditata rapi lagi. Mak Miu nggak bisa bantuin full gitu untuk anak-anak. Hitam ya Allah, makin hari tuh nggak malah makin nganu loh,
ideal ngono lho, malah makin hari makin kentung iki piye. Malah bunder seser ngene. Perutmu lho, Tom. Dah. Kayak gini teman-teman ya, kalau udah overdosis. Overdosis makanan. Buntutmu nyembul itu. Imi ini selama ayah ngerjain plester depan dikurung teman-teman. Lah kok lo tambah berat toh, masya Allah. Ora ya Allah, main ekor gendong ngono ya nesu lo. Enggak boleh ngono iku, kasih anake ya. Yang lainnya pada kemana toh? Oh, si Pak Lurah di sini nih teman-teman. Pak Lurah mendelik di sini. Oh, Siti mau masuk oh. Sudah lombang kasetan. Ini dusel mak ini minta maem, ini liane lo orang maem ini apa ya? Wetengmu lo sabotan itu lo. Kakimu lho, eman-eman kakimu lho mak ini. Yang lainnya di sini, Tarjo, Saleh. Wajan di sini lah ya, no. Lagi menikmati hujan semua nih teman-teman. Terus Paul, sumpah. Itu wandangnya sampai belum dikembalikan. Semoga nanti sore ayah udah sehat kembali biar cepet rapi kamarnya anak-anak. Ini Mak Miunya nyambi bikin sambal terasi ya teman-teman. Karena Simbah mau apa itu? Mau yasinan, terus sama Simbah dibuatin lele lalapan gitu. Nah, ini sambal terasinya Mak Miu. Mak Miu buatinnya di sini karena nyambi Elma. Kalau di rumahnya Simbah, Elma, Mak Miu tinggal ke pawon nih Simbah gitu. Elmanya enggak mau. Ini yang selalu nungguin emak, minta apa kamu? Di sini ya, ini tak kasih mamam ya, kasih apa ya? Kamu minta apa sayang? Ini suka, ini suka. Bentar, biar tambah dud. Kalau ini suka nih teman-teman. Kalau si Nana, aduh, cuma diambus tok. Mau ayak itu si Nana itu. Wah, kok kayak Tom kamu. Langsung habis satu. Satu bungkus ini isinya 3 stik ya, teman-teman. Harganya 23.000. Tapi Mak Miu enggak beli, yang beliin ayah ke Tom. Mak Miu belum bisa beliin anak-anak makanan seenak ini, teman-teman. Semuanya terima kasih kepada ayah ke Tom yang memfasilitasi ini anak-anak ini juga, dari tempat bubuk mainannya, kasurnya, vitaminnya, makanannya, semuanya itu dari ayah angkat Tom. Nanti Tom nggak mau kesini, Tom paling jebleh nih ngarep lawang nonton gejebleh. Nungguin ini Imi ki udah Wemi. Ini. Yuk gantian nanti tak kasih. Ini udah Imi. Gantian Tom dulu sayang. Kamu udah habis satu. Sisi mau, Sisi minta bentar gantian ya. Ya Allah Tom, apa enggak keleleten apa to Tom? Tak munu dewane ya masyaallah. Kayak ini enggak oleh kayak buntelan kentut kan. Kamu minta? Ki ngerti udan mesti udan-udanan lho, bocah ora kudu diatur. Apa lagi? Minta lagi. Minta lagi. Udah satu-satu gantian. Kucing yang paling gampang kotor itu si Suti teman-teman, nggak tahu kenapa tuh mesti apa matanya, hidungnya itu mesti hitam-hitam loh, padahal pasirnya ngasihnya juga sama. Tapi emang dasarnya anak ini mungkin nggak suka berai yo,
udah hidungnya udah hitam lagi. Tiap hari dibersihkan gitu, nanti paginya udah kayak gitu lagi, teman-teman. Kalau ini enggak. Nah, ini kan kotornya wajar tuh, masih hidungnya masih pink-pink. Ini juga tetap ganteng ini si kembang pom-pom ini. Ini malah belum mandi ini. Yo. Pesek. Tiap pagi dibersihkan wis koyo ngene. Semalaman itu ngendus-ngendus diterbuak terus itu apa. Kon diet lo Tom kamu, piye? Bisa apa lah diet? Ben gak koyo gini. Tom. Piye Tom? Tom itu gemuknya itu gara-gara habis operasi terus dikandang terus itu ya teman-teman, terus makanannya gizi semua, jadi yo, dan dia dalam masa pertumbuhan, jadi yo kayak entong kayak ini bulat kayaknya ini. Untuk makannya sekarang udah normal sama ya, sama semua dikasihnya. Kalau dulu kan si Tom sehari itu sampai 5 kali, sekarang udah di stop, takutnya nanti jadi mekar kebangetan kan, kasihan ya Tom, ya gak bisa ngangkat barbel, nyangkruk ya Pom ya, nyangkruan di sini pateng kelaler lah, ini masih pada asik bubuk dek atas tuh. Sisi lo ya jarang dibersihkan itu. Ya cantik. Ini imut berapa hari ya? Ada 4 harian ini imi dikurung nih, teman-teman. Yong. Kemarin ini dicakot Kikan ini. Ternyata Kikan kalau mainan juga beringas, teman-teman. Perih. Ya kayak gitu, Mak Miu ajak main-main geligiti gitu, lalu gigit deh. Mak Miu biarin lah kok no ini dicewakar sambil digigit deh. Kalau ini gak bisa gigit ini. Grawuk-grawuk ini, kalau gak dikasih itu tangannya ngeranggeh-ngeranggeh ya tau. Ya udah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video hari ini. Mengabarkan ayah sakit, jadi ayah belum bisa beres-beres semuanya. Semoga nanti sore ayah udah mendingan, jadi biar dilanjutkan. Sabar ya anak-anak ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak gini si Tom persis ikan paus ya teman-teman. Ikan paus putih hitam tuh. Jahat ya Allah.